disiarkan langsung dari konser hall Taman Budaya Yogyakarta. Diselenggarakan oleh Taman Budaya Yogyakarta, Dinas Kebudayaan, Gundong, Kabudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Taman Budaya Yogyakarta Orkestra mempersembahkan Simfoni Nusantara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh konduktor Fajar Ganif, penonton dimohon berdiri. Kebajikan. Selamat malam, salam budaya, lestari budayaku. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Putri Manjo. Dan saya Ali Jabang Bayi. Malam ini akan memandu acara dari awal hingga akhir nanti, di mana-mana kita akan bersama-sama menyaksikan Simfoni Nusantara Orkestra. Selanjutnya izinkan kami menyapa jajaran pimpinan dan tamu kehormatan yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Dian Laksmi Pratiwi SSMA selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang, selamat malam Ibu. Kemudian selamat malam kepada yang kami hormati Ibu Dr. Nanda Puryati selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Yang kami hormati Panitia Adipati,
Kasihwan dari Istimewa Yogyakarta, Bapak Aris Eko Nugroho. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala OPD dan para pejabat di lingkungan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga kami menyapa, mereka menghormati Sekretaris Dinas Kebudayaan dari Istimewa Yogyakarta, Bapak Cahyo Widaya, dan tentunya seluruh penonton yang malam hari ini menjadi saksi megahnya persembahan dari Taman Budaya Yogyakarta dan juga Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Simfoni Nusantara Orkestra. Dan sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita hening, mengambil sikap sempurna untuk berdoa demi kelancaran acara pada malam hari ini dan demi suksesnya kita semua yang hadir di Taman Budaya Yogyakarta. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Konser musik orkestra Taman Budaya Yogyakarta yang kali ini dilaksanakan di bulan Mei bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, tepatnya di tanggal 20 Mei 2023. Pergelaran konser musik orkestra Taman Budaya Yogyakarta mengangkat semangat kebangkitan nasional dengan karya cipta dari komponis-komponis Indonesia dan lagu-lagu nasionalisme Indonesia dengan tajuk Simfoni Nusantara. Orkestra Taman Budaya Yogyakarta mengajak para penonton menyelami lagu-lagu Nusantara dari seluruh komponis ternama Nusantara. Sebagai pembuka acara pada malam hari ini, mari kita simak sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kepada yang terhormat Ibu Dian Laksmi Pratiwi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Bapak Ibu semua tamu undangan, baik yang mungkin hadir secara daring dan luring, yang sangat kami hormati, puji syukur, alhamdulillah, setelah setahun akhirnya kita kembali lagi pada malam hari ini pada satu rangkaian kegiatan dari Taman Budaya Yogyakarta, UPT Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam gelar orkestra 2023. Gelar orkestra 2023 kali ini dengan mengambil tema Simfoni Nusantara menjadi bagian penting dari Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei sekaligus menjelang hari kelahiran Pancasila, besok pada tanggal 1 Juni. Dengan memberikan semangat kebangkitan nasional dan juga nilai-nilai Pancasila, maka malam hari ini kami akan menampilkan lagu-lagu yang bernuansa Nusantara dan perjuangan. Tentu dengan komponis-komponis nasional kita yang cukup kita kenal dan melegenda. Seperti Ismail Marzuki, Ate Mahmud, dan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nanti kita akan menyaksikan 15 aransemen lagu-lagu Nusantara yang kemudian akan di bawah konduktor Bapak Dwiki Darmawan, kemudian dengan bintang tamu Christopos Abimanyu dan juga Bapak I. Wayan Balawan. Dan tentu saja kami nanti juga akan menghadirkan teman-teman kami yang berproses di dalam Art for Children yang akan memeriahkan pada acara malam hari ini, termasuk satu penyanyi nanti, Mbak Nimsyam Putri, menjadi bagian dari keseluruhan rangkaian orkestra kita pada malam hari ini. Bapak-Ibu sekalian, mungkin tidak panjang yang bisa kami sampaikan, sekaligus juga memenuhi permintaan panitia sehingga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi, orkestra
Simponi Nusantara 2023 secara resmi kami nyatakan dimulai. Pergi ke Jogja menelusuri hari-hari, selamat menikmati konser orkestra TBY dan Mas Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli sopon campur bakmi. Jaga. Matur suwun Ibu Dian Laksmi. Ke kandang menjangan, ketemu ikan hiu. Jaga. Ibu Dian, I love you. Enak toh? Ke pantai kita bungkuk. Jaga. Sampun. Tuh. Masapan yang banyak. Iya. Karena kali ini, iya, sebagai institusi seni budaya milik pemerintah daerah istimewa di Yogyakarta, TBY atau Taman Budaya Yogyakarta memposisikan diri untuk berperan sebagai etalase dan laboratorium pengembangan dan pengelolaan seni budaya ketika proses kreatif dari para seniman digelar dan juga dipresentasikan. Kegiatan pentas seni yang merupakan salah satu wujud kepedulian Taman Budaya Yogyakarta terhadap seni pertunjukan, baik seni pertunjukan tradisi maupun kontemporer yang meliputi berbagai divisi seni, khususnya seni musik orkestra. Tanpa berlama-lama lagi, hadirin sekalian, izinkan kami mempersembahkan lagu yang pertama. Abhinaya Nusantara, sebuah komposisi untuk simfoni orkestra yang mengambil idiom-idiom musik dan memadukan syair lagu dari berbagai daerah di Indonesia. Abhinaya Nusantara berarti semangat Nusantara, yang bermakna memberikan motivasi kepada generasi muda, khususnya tentang kenusantaraan, tentang semangat jiwa, dalam menggapai sebuah persatuan di dalam banyaknya perbedaan. Komposer Bakti Setiaji, vokal paduan suara Taman Budaya Yogyakarta. Selanjutnya, Anak Indonesia. Lagu ini mengajak anak Indonesia untuk menjadi anak yang bangga menjadi seorang warga negara Indonesia. Rasa bangga tersebut seharusnya timbul berkat kekayaan dan keindahan alam Indonesia dan juga keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ciptaan Ate Mahmud, rearrange Lukas Krisyantyo Adiat Moko, vokal bimbingan seni Art for Children Taman Budaya kelas vokal. Dan berikutnya kami perkenalkan konduktor kebanggaan kita pada sesi kali ini, Fajar Ganif SPD. Lulusan SMM pada tahun 1980, meluluskan terisi dan juga D3 UNY, lulus pada tahun 1988, kemudian lanjut S1 pada tahun 1992. Setelah lulus, beliau menjadi staf pengajar dan guru di SMM Yogyakarta hingga sekarang. Sebagai pemain di Orkes Simfoni Jakarta, NCO, Twilight Orchestra, Nusantara Simfoni Orchestra, Erwin Gutama Orchestra, dan lain sebagainya. Sudah siap Bapak Ibu? Hadirin sekalian yang berbahagia, dan inilah Simfoni Nusantara. Thank you.
Thank you.
Gantian kan? Sudah menyala. Baik, tadi sudah ada repertoire 3 dan juga 4. Selanjutnya kita akan masuk ke repertoire yang kelima. Betul. Namun sebelumnya izinkan kami menyapa yang hadir. Saya boleh menyapa teman-teman sekampus saya yang dari UGM, mana suaranya? Oh yes, UGM. Gak kelihatan ya, karena suara di sini. Coba di penonton dikasih lampu, Mas. Iya, Menteri Penerangan tolong diganti dulu ini. Oke. Saya pengen lihat sahabat-sahabat saya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Oh, saya juga gak mau kalah dong. Ayo, ayo. Teman-teman saya seperjuangan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh, saya juga gak mau kalah lagi dong. Coba. Kampusnya istri saya. Apa tuh? Universitas Brawijaya. Weh, gak ada kejauhan. Oh, ada luar biasa. Karena Jogja itu Indonesia mini. Iya. Siapa tuh kalau singgah ke Jogja? Iya. Itu gak mau pulang. Kenapa gitu, Mas? Keblaso. Bukan keblaso dong. Yang romantis ini kita tadi peronnya udah bagus loh. Gimana ya? Ini ada hubungannya dengan lagu berikutnya. Iya. Tentang santun, sopan santun orang Jogja. Oh, baik. Orang Jogja itu ramah-ramah. Murah senyum. Makasih. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu sekarang melihat Yogyakarta itu macet, itu bukan karena kreditnya jalan. Karena apa, Mas? Terlalu sopan orang-orang. Kok bisa? Di perempatan, lampu masih merah, mereka berhenti. Ya. Begitu hijau, moga yang belakang dulu. Gitu. Sampai itu kayak gitu. Kayak gitu terus ya, Mas. Ya. Gak jalan-jalan dong berarti, Mas, kalau kayak gitu, Mas. Baru mohon maaf, Mas. Ya. Kalau lagi jalan-jalan di ada pedesaan itu. Pedesaan. Terus mohon maaf nih ya, injek kotoran ayam. Nih, injek kotoran ayam. Saking sopannya. Apa? Licin. Oh, kotoran. Oh, kotoran. Banyak kalau begitu. Dikembaliin lagi berarti ya. Kan saking sopannya. Magnetnya untuk mahasiswa, untuk pekerja, untuk semua itu pas banget. Apalagi melahirkan musisi-musisi terbaik Indonesia. Tepuk tangan buat saya. Makasih. Buat teman-teman di belakang saya. Simfoni Orkestra boleh tepuk tangan. Terus sampai speechless loh. Dari awal repertoire 1, repertoire 2, 3, dan 4. Itu rasanya kita gak dikasih jeda untuk gak tepuk tangan. Oh, saya di belakang tadi. Kenapa, Mas? Tidur. Karena musik itu gak dinikmati, kita bisa membuat kita ke alam bawah sadar. Relaxing. Ya. Tahu-tahu, saya di mana ini? Gitu. Aik saha. Aik macan ya. Betul. Nah, lagu berikutnya. Lagu berikutnya, Mas Adit. Ini merupakan lagu yang pantas kita rayakan. Iya, betul. Karena betul. Judulnya adalah Bukit Kemenangan. Betul. Bukit Kemenangan ini adalah sebuah lagu dengan kehalusan lantun kata pujangan yang menyimpan kepiluan di balik kata proklamasi. Saksi bisu peristiwa bersejarah yang menyiratkan tragedi perjuangan kemerdekaan. Dan berikutnya saya akan bacakan profil dari Christopher Abimayu. Betul sekali. Christopher Abimayu, sastrawan Diharjo, mulai belajar vokal pada Insinyur Sudaryanto pada tahun 1985. Juga dari soprano asal Belanda. Wah, ini namanya susah. Coba, Mas. Marike ke Ten Kate. Ten Kate gitu, iya. Marike Ten Kate kayaknya nih, Mas. Oh, iya. Kalau Belanda beda sama Inggris beda, sama bahasa Inggris beda. Ini kalau Kate nanti jadinya beda, Mas. Kalau oh, gini aja. Kepada Doro Tuan. Oh iya, Belanda. Belanda biasanya, Doro Tuan. Dan tua. Serta Afif Priyatna juga mendapat bimbingan dari Profesor Richard Miller di Mozarteum Salzburg, Austria. Pada tahun 1985, memenangkan juara satu Festival Bintang Radio dan Televisi tingkat Jawa Barat dan Nasional untuk kategori Seriosa. Dan pada tahun 1987, kembali lagi memenangkan juara satu tingkat Jawa Barat dan Nasional pada festival yang sama. Dalam berbagai kesempatan, tampil duet dengan berbagai penyanyi tanah air seperti Afgan. Wow. Ya, Anda ya? Dia. Iya, betul. Oke. Kenapa? Kamu yang untuk penyanyi, aku yang. Oh, benar. Oke. Afgan. Dia. Oke. Oh, enggak usah gini, enggak usah getar. Just. Once. Apa ini? Once. Eh, enggak boleh nyanyi, enggak punya dewa 19. Ya kan Alit yang nyanyi, bukan Once ini. Once. Aku ingin terbang tinggi. Itu Ari Lasso waktu elang. Temannya Once. Oke. Okay. Tompi. Tidak belum harus. Oke. Okay. Judika. Dengarkan sayang dulu. Kiri, Pak. Dengarkan sayang. Iya. Ruth Sahanaya. Keliru.
Keliru. Lutsana ya. Ibarate. Salah server mas. Lea Simanjuntak. Wah, ini Lea Simanjuntak. Rungka. Iya oke boleh. Rosa. 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 Giselle. Wah, gak nonton. Dan lain-lain. Juga pernah berkiprah bersama Twilight Orchestra, Jakarta Chamber Orchestra, Magenta Orchestra, Erwin Gutawa Orchestra, God Bless, dan juga Pas Band. Bukit Kemenangan diciptakan oleh Jauh Hari dengan aransemen Fajar Kenif atau Tati, vokal Christopher Abimanyo. Hadirin, kita sambut dan tepuk tangan dengan meriah. Ini dia, Christopher Abimanyo. Luar biasa, hari ini kita lagi bersama Pak Tanik, sobat saya ini sebagai konduktor. Mari kita beri tepuk tangan kepada Pak Tanik. Baiklah, saya akan menyanyikan sebuah lagu. Ini lagu ciptaan orang Bandung juga, kan saya tinggal di Bandung, Pak Juhari, kayak beliau sudah almarhum. Bukit Kemenangan. Thank you.
Repertoire selanjutnya, Suida Nusantara. Komposisi musik ini mengisahkan tentang laku seorang wanita dari lahir, kanak-kanak, remaja, dan menjalin asmara. Setelah mengandung, dia mengalami pergulatan besar yaitu ketakutan, kesepian, dan kesakitan. Hingga akhirnya, ia pun melahirkan. Saat seorang anak pertama lahir, di saat yang sama seorang ibu dilahirkan. Dibawakan dalam format orkestra besar dan mengambil struktur suita sebagai bagian tak terpisahkan dari tarian yang disajikan, karya ini dibuat untuk menyambut lahirnya ibu kota baru Nusantara. Ciptaan Wisnu Satyagraha dan Yoga Suara Murti, vokal paduan suara Taman Budaya Yogyakarta dengan kolaborasi Rika Arisani sebagai koreografer. Hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia, Suita Nusantara. Thank you.
Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Simfoni Nusantara Orkestra. Dan coba kita kasih semangatnya malam hari ini sesi kedua. Iya. Salam budaya. Lestari budayaku. Oh, ini kayaknya belum kompak ya. Iya, ini padahal sudah makan cilok loh tadi di bawah ya. Oh, coba lagi sekali lagi. Oke, Mas Alif. Ya, lebih kenceng lagi. Ya. Ini kalau kenceng semoga tahun depan kita bisa mengundang lagi artis-artis papan atas Indonesia. Amin. Kira-kira teman-teman besok mau mengundang siapa lagi nih? Selain Denny Caknan. Enggak ada ya, Denny Caknan enggak masuk list. Selain, makanya. Denny Caknan tuh? Ya, selain Denny Caknan. Oh iya, iya. Iya benar. Ya. Nanti bilang ke Ibu Dian sama Ibu Pur. Ibu Pur. Kita catat bukunya yang kesimpan ya. Gak direalisasikan dong berarti. Semoga ya. Coba kita tes semangatnya. Salam budaya. Lestari budayaku. Buat Simfoni Nusantara Orkestra. Yes. Kembali lagi kita di konser Hall Taman Budaya Yogyakarta pastinya. Seperti janji saya sebelumnya bahwa nanti akan ada penampilan yang luar biasa dari seorang gitaris ternama, gitaris Indonesia, kebanggaan Indonesia, dan juga konduktor kebanggaan Indonesia. Cuma Indonesia yang punya nih. Betul sekali. Mas Dwiki Darmawan. Mas Dwiki Darmawan. Betul ya. Sekali. Kali ini kita menuju ke repertoire yang ketujuh, pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernilai kritis dan kreatif. Aku bangga. Wow. Nilai-nilai pelajar Pancasila yang dijunjung tinggi ini tertuang dalam indahnya lantunan. Memangku harapan bagi pemuda generasi penerus bangsa yang kelak menjadi penentu kemajuan bangsa di masa mendatang. Ciptaan Eka Gustiwana dengan aransemen Joko Suprayitno, dengan vokal Angelica Annabel, Naura Syauki, Kalista Aulia, dan Dianto Ritandalo. Dan berikutnya tentang Dwiki Darmawan, yang memulai belajar piano klasik pada usia 7 tahun, dan rasa penasarannya membawanya meraih berbagai penghargaan, salah satunya Grand Prize Winner pada Asia Show Festival 2000 di Filipina dengan band Krakatau. Langkahnya sebagai musisi semakin berkembang dan dikenal luas berkat menulis lagu dengan menyebut nama Allah bersama AGS Arya Dipayana. Karyanya meningkat pesat dan lebih dikenal di dunia musik internasional. Setelah bergabung dengan Mojuno Records yang berbasis di New York, Amerika Serikat, yang didirikan oleh produser musik jazz dan progresif Leonardo Pavkovic. Menjadi penjajahan karirnya di bidang director musik, Dwiki Darmawan menjadi co-music director untuk pagelaran musik memperingati ulang tahun Harian Kompas yang ke-40 yang spektakuler Mega Lithicum Quantum di Jakarta dan Bali. Hadirin yang berbahagia, Simfoni Nusantara Orkestra, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Dwiki Darmawan.
Repertoar berikut, Permata Indah Dunia. Lagu ini adalah original song yang diciptakan oleh Putri Aryani. Makna dari lagu Permata Indah Dunia adalah Indonesia tumbuh karena cita dan tujuan yang luhur. Indonesia ada karena bersatu. Di sini kita lahir, di sini tempat kita berbakti. Perbedaan adalah warna. Warna yang menjadi keindahan di segenap sudut pertiwi. Semoga kita tetap saling mencintai. Semoga kita tetap saling menguatkan. Semoga kita tetap menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita satu, Indonesia. Dan Indonesia adalah permata indah dunia. Ciptaan Putri Aryani, aransemen Dimawan Krisnowo Aji, vokal Putri Aryani. Hadirin Simfoni Nusantara Orkestra, kita sambut Permata Indah Dunia. Nungguin ya.
biasa kalau kayak gini tuh. Mungkin pianonya masih tidur. Ntar dibangunin dulu. Oke. Hadirin sekalian, repertoar selanjutnya berjudul
cinta Indonesia. Keindahan tak terhingga tanah air yang dikemas dalam indahnya lantunan melodi etnik Indonesia, menciptakan senjata juang yang lembut demi menjanjikan kedamaian tanah air. Penyanyi keroncong asal Jogja yang tergabung dalam band Fluffy, finalis Indonesian Idol yang kerap melantunkan cover lagu dengan suaranya yang khas. Dengan vokal Oki Kumalasari, Cinta Indonesia diciptakan oleh Guru Soekarno Putra dan diaransemen oleh Septo Setiadi. Dan inilah Cinta Indonesia. Kumalasari dengan Cinta Indonesia. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Oki Kumalasari dan juga Tim Poli Nusantara Orkestra.
Dan berikutnya, iya Mas Ali, mengingatkan generasi muda sekarang bahwa ada musik serius ini loh. Jadi mengharap lebih bisa diapresiasi lagi. Betul, saya setuju Pak, karena boleh tepuk tangan. Ini kan diadakan setiap tahun sekali. Betul. Kalau menurut Bapak ini, iya. Kalau diadakan seminggu sekali, tipes. Ini yang videografer tipes, yang itu jaga tiket tipes, semuanya tipes. Mau bawa iya atau enggak? Loh, bisa seminggu sekali. Bisa nyari saya. Loh, kasih tahu. Saya juga nyari. Mas, cari juga Pak. Kalau seminggu sekali kan Mas dipanggil terus. Amin. Masalahnya karena orkestra ini mahal sebetulnya kan. Kendalanya kan sebetulnya mahal. Jadi kalau di luar negeri memang ada lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap musik klasik itu sendiri ya Pak Dwi ya, benar kan? Jadi ada yayasan. Paket mic dulu. Silakan Pak Dwi. Siap di Jogja seminggu sekali. Nah. Budia. Bu, nanti nginep di homestay saya. Homestay. Iya, kebetulan ya. Kapan lagi bisa ketemu sama idola Dwiki Darmawan. Lagu-lagunya kamu enggak tahu? Dwiki Darmawan. Kamu gak tau kan belakangnya? Lagunya apa? Aku mau nanya, kamu ya, ini sekarang kita mau nanyain. Sebenernya aku tadi lawan gak, biar kami aja. Bapak cek aja, kalau aku butuh. Eh, apa lagi ada pasien? Ini yang lagi di mana? Aduh, wah, menang sih. Oke, kalau begitu langsung aja kita kesaksikan beliau. Kalau lagi belum puas, ada YouTube beliau. Iya. Di, Nampong Bilo. Aku butuh Indonesia. Bukan? CASS. Oh ini lo, ada ini lo. CASS Singing School. Mr. Abi Manyu Singing School. Betul. Baiklah hadirin sekalian, gak usah lama-lama lagi ya, karena sepertinya sudah gak sabar menyaksikan penampilan Christopher Abi Manyu bersama dengan Dwiki Darmawan dan juga Simfoni Nusantara Orkestra. Selamat menyaksikan. Thank you.
Christopher Abimanyu, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Kita menuju ke Pulau Dewata. Ke Bali nih berarti ya? Iya, ke Bali. Oke, okay. Baik. Ke Bali naik perahu. Cakep. Bukan, ini... Kok cakep? Iwayan Balawan yang lahir di Gianyar, Bali, Indonesia pada tanggal 19 September 1973. Dia mulai bermain musik pada usia 8 tahun dan membentuk sebuah band di sekolah dasar. Sudah SD, tapi udah bikin pensi. Keren banget. Beliau mainkan lagu-lagu like Deep Purple, Smoke on the Water, Beatles. Ya, oh Beatles. Ya, dan juga Smoke Rock. Aman. Ya maaf ya. Setelah lulus SMA, beliau tidak konvoy. Ya enggak, konvoy enggak ada. Tapi yang dapat beasiswa untuk belajar gitar jazz dan vokal di Australian Institute of Music Sydney selama 3 years. Wow, so English ya Anda ya. Alright, yeah. And he back to Bali. Okay, batuan ethnic fusion, ayo bahasa Inggrisnya apa? Untuk membentuk batuan ethnic fusion. Enggak pakai bahasa Inggrisnya. Susah. Band yang menggabungkan instrumen, gamelan Bali dan musik jazz rock dan merilis album pada tahun 1999 dengan judul Globalisme. Balawan adalah gitaris yang sangat berbakat dengan gayanya yang unik. Dia bisa memainkan gaya touch tapping dengan jari-jari tangan kiri dan kanannya mengetuk gitar, leher gitar. Kesini mas. Nah ya, gitu. Ya, oh bukan di sini ya. Wih keren banget. Dan dia bisa memainkan, oh mana nih? Aduh, dengan jari-jari tangan kiri dan kanannya mengetuk leher gitar dan memainkan bass, akord dan melodi secara bersamaan. Seolah-olah dia sedang memainkan piano. Seakan itu belum cukup, Balawan mampu memainkan dua gitar sekaligus dengan sangat lincah. Betul, dan gitar beliau ini menginspirasi transportasi yang ada di Jakarta. Apa itu? Destika. Thank you.
hampir tidak bisa berkata apa-apa saya. Berikutnya, kita punya sinopsis ke-13 dengan judul Bendera. Bendera, sebuah legenda yang tercipta dari secarik kertas berisi syair yang bercerita akan gagahnya bendera tanah air kita, merah putih. Sebuah lagu yang tak hanya sekedar lagu, tak akan pernah bosan diperdengarkan dari masa ke masa. Lagu ini ditulis oleh Eros Chandra, musisi asli Yogyakarta, dan dipopulerkan oleh Coklat, band Coklat yang menjadi lagu ikonik di perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Ciptaan Eros Chandra, aransemen Stefanus Novan Hadianto, vokal Doni Saputro. Ini dia Simfoni Nusantara Orkestra. Berikutnya kita punya Bendera. Selamat menyaksikan. Selamat malam semuanya. Thank you.
Tepuk tangan sekali lagi untuk Doni Saputro dan juga Simoni Nusantara Orkestra juga Dwiki Darmawan. Sudah di penghujung acara malam hari ini. Betul sekali, tidak terasa seluruh repertoar sudah dibawakan secara fantastik, luar biasa oleh teman-teman dari Simoni Nusantara Orkestra dan juga Dwiki Darmawan dan Bapak Fajar Ghanif pastinya. Kalau begitu teman-teman, saya boleh minta apresiasi terbaik untuk kawan-kawan yang ada di belakang saya. Boleh minta kawan-kawan yang ada di belakang saya. Terima kasih Bapak-bapak, teman-teman, mas-mas dari pengen nikah diiringi mereka. Diiringi apa, Mas? Teman-teman orkestra. Lebih bagus kalau diiringi orkestra daripada diiringi ambulan ini, ya. Jangan dong, mau nikah loh. Oh iya, sorry. Nah, Mas Alin, sebagai apresiasi tertinggi juga dalam acara Simfoni Nusantara Orkestra pada malam hari ini, kita akan mengundang terlebih dahulu untuk naik ke atas panggung. Betul. Untuk pemberian hand bouquet kepada yang pertama. Saya akan mengundang Dwiki Darmawan, Iwayan Balawan, Christopher Abimanyu, Fajar Ghanif, dan juga Ega Putra Twinda Pinta sebagai konser master pada malam hari ini. Silahkan. Dan tentunya kami mengundang dengan hormat Ibu Dian Laksmi Pratiwi SMA selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kunduk Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, didampingi oleh Dekranda Pruyati selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta, untuk berkenan memberikan hand bouquet kepada gesta dan juga konduktor pada Simfoni Nusantara Orkestra. Terima kasih Ibu. Monggo Ibu, berikutnya ke Mas Balawan. Beli dong. Beli. Ya. Beli Balawan. Berikutnya kepada Christopher Abimanyu, Bapak Christopher. Bapak aku putur Indonesia. Iya. Dan selanjutnya Bapak Fajar Ghanif. Go. Dan tak lupa dan yang terakhir yang masih muda. Betul sekali, Mas Iga Putra Twinda Pinta selalu konser master pada malam hari ini. Monggo Ibu boleh berfoto terlebih dahulu. Ibu pun dan juga Budian. Monggo, gak apa-apa Bu. Pinta sekali milih posisi. Posisi menentukan prestasi ya, Mas ya. Kita juga mengundang berikutnya all artis ya, nanti untuk berfoto bersama Ibu Pon, terima kasih. Nah, ini Ibu Dian udah ngasih itu ke depan lagi, Pak. Kita main di Terminal Jonggol. Ibu, sudah cukup. Luar biasa. Ibu Dian dan Ibu Pon, mohon berkenan tetap di atas panggung. Kita mengundang seluruh artis, okay, atau all artis. Pendukung dari Simfoni Nusantara. Ini ya. Monggo boleh berjajar. Kita abadikan momen spesial pada malam hari ini. Kita abadikan lewat sosial media, Twitter, TikTok. Betul sekali. TikTok, gagal TikTok. Bukan, TikTok aja, TikTok. Oke, silakan berbaris yang rapi. Kita ikut foto boleh. Nanti aja kita di belakang. Enggak usah. Di stage. Oke. Makasih, Dek. Dokumentasi, fotografer. Tim fotografer silakan mengabadikan momen ini. Pak Fajar Gadi boleh, nah ke depan baik. Teman-teman orkestra boleh berdiri? Boleh berdiri. Kalau bisa boleh. Boleh berdiri. Semoga kelihatan ya ini. Ada kamera CCTV juga nanti akan kita. Gak bisa kalau CCTV gak kelihatan dong. Coba kasih kesempatan terbaik bahwa Yogyakarta mampu menghadirkan orkestra terbaik malam hari ini. Simfoni Nusantara Orkestra. Siapa kita? Orkestra. Siapa kita? Orkestra. Kita siapa? Gak tahu. Kapan budaya Yogyakarta? Oke, baik. Jangan kemana-mana. Seluruh bintang tamu atau guest star dan juga konduktor, silakan teman-teman orkestra boleh
kembali duduk. Iya. Sama-sama ini sambil berdiri ya. Dan untuk repertoar terakhir. Untuk repertoar terakhir, Ibu Pur dan juga Bu Dian tetap ada di sini aja, nggak apa-apa karena Bu, ada berdua juga artis ya. Ikut nyanyi Bu. Ikut nyanyi Bu. Sebenarnya di sini harusnya duduk, harusnya lenggah lagi. Tapi Ibu dan Bu Pur, kita berikan waktu untuk berada di sini bersama dengan all guest star ya. Betul. Kali ini ada list ke-14, sebuah kegelisahan akan masa depan bangsa yang dituangkan dalam sebuah lagu. Sebuah simbol pemersatu bagi mereka yang merasa dirinya pemuda. Sebuah pengingat bahwa dahulu bersatunya pemudalah yang turut melahirkan kemerdekaan bangsa. Repertoar terakhir dengan judul Pemuda, ciptaan Chandra Darusman, diaransemen oleh Fajar Ganif, yang akan dibawakan oleh all artis pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Simfoni Nusantara Orkestra. Saya ajak